Assalamualaikum sahabat Wasadi. Bogor memiliki banyak tempat keren yang cocok banget dijadikan lokasi camping saat menghabiskan momen liburan bersama teman ataupun keluarga kalian. Nah, selain memiliki pemandangan indah dan udara sejuk, tempat-tempat ini juga cukup mudah dijangkau dengan kendaraan sehingga kalian nggak perlu capek. Dan jika saat ini kalian sedang mencari tempat camping di Bogor untuk akhir pekan ataupun akhir tahun, nah berikut ini beberapa lokasi yang mungkin bisa menjadi pilihan kalian. So, kalau kalian penasaran di mana aja tempatnya, simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Sahabat Uasa Hati dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar sahabat Uasa lainnya bisa menikmati konten ini. Yang pertama, agrowisata Gunung Mas. Objek wisata ini menawarkan pemandangan kebun teh yang masih asri sekaligus pemandangan Gunung Pangrango yang menyejukkan mata. Selain menyediakan fasilitas glamping yang nyaman dan lengkap, objek wisata ini juga menyediakan fasilitas untuk gathering ya. Kalian dapat bersantai melihat pemandangan glamping atau mencoba beberapa wahana seru. Beragam wahana seru bagi wisatawan yang ditawarkan agrowisata Gunung Mas seperti wahana T-Bridge dan off-road. Jika kalian ingin mencobanya, kalian dapat membayar tiket dan harga tiket tiap wahana berbeda-beda ya. Untuk jam operasionalnya buka setiap hari pukul 6 pagi sampai 6 sore. Dan tiket masuknya Senin sampai Jumat Rp15.000 per orang, Sabtu Minggu seharga Rp20.000 per orang. Untuk harga glamping Senin sampai Jumat mulai dari Rp600.000 per malam dan Sabtu Minggu mulai dari Rp700.000 per malam. Untuk alamatnya berada di Jalan Raya Puncak Gadok, kilometer 8 Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua. Yang kedua, Puncak Langit Glamping by Andra. Objek wisata satu ini letaknya ada di Megamendung, Bogor. Dari Puncak Langit Glamping by Andra, kalian dapat melihat pemandangan di ketinggian. Selain itu, kalian juga dapat berfoto di beberapa spot yang telah disediakan dan bisa diabadikan di media sosial. Beberapa sarana menarik sekitaran area perkemahan ini seperti area panahan, organ tunggal, serta akses menuju curug pengantelan yang tak jauh dari lokasi kemah. Untuk harga menginap, paket glamping mulai dari Rp300.000, sewa tenda 2 orang mulai dari Rp250.000, sewa tenda 4 orang mulai dari Rp600.000, kamar pinus mulai dari Rp300.000. Untuk alamatnya berada di Jalan Cipendawa, Bojokoneng, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Yang ketiga, Forester Glamping Co. Daya tarik utama dari Forester Glamping Co adalah fasilitas antar jemput dari titik jemput dengan mobil off-road, api unggun, dan barbeque. Forest Glamping Co berada di bawah kaki gunung. Kalian dapat menikmati pemandangan Gunung Salak sekaligus menghirup udara sejuk dan segar. Selain itu, kalian juga bisa bermain ke air terjun yang berada nggak jauh dari lokasi kemah ini. Fasilitas yang akan diterima oleh kalian adalah antar jemput, tenda dengan isi lengkap, sarapan dan makan malam, api unggun, hingga barbeque. Untuk harganya, anak-anak usia 2-12 tahun seharga Rp350.000 per orang. Untuk dewasa seharga Rp450.000 per orang. Untuk lokasinya berada di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Yang keempat, Wonderful Citamiang. Nah, daya tarik utama dari Wonderful Citamiang adalah lokasinya yang berada di titik kilometer 0 Sungai Ciliwung. Selain menjadi pilihan tempat glamping di Bogor, kalian juga dapat menelusuri pinggiran sungai dan trekking ke kebun teh. Di sini tersedia fasilitas seperti parkiran, restoran, wifi, taman, dan kolam renang. Tempat ini masih tergolong baru ya, pihak pengelola sedang dalam proses pembangunan ruangan baru. Wonderful Citamiang menyediakan pilihan glamping dengan tenda maupun kamar, yaitu Wonderful Camp, Pinus Room, Cendana Room, Damar Room, dan Wonderful Room. Damar Room dibanderol seharga Rp438.000 per 2 orang untuk hari biasa dan Rp638.000 untuk akhir pekan. Sementara Wonderful Pinus dibanderol seharga Rp1.430.000 per 6 hingga 8 orang untuk hari biasa dan Rp2.300.000 untuk akhir pekan. Adapun tarif camp dibanderol seharga Rp588.000 per 4 hingga 6 orang untuk hari biasa dan Rp888.000 untuk akhir pekan. Sedangkan Pinus Room dibanderol seharga Rp788.000 per 4 hingga 6 orang
untuk hari biasa dan 1,8 juta untuk akhir pekan. Untuk alamatnya berada di Jalan Ciliwung, Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Yang kelima, Eagle Hill. Eagle Hill ini menawarkan area camping dengan fasilitas lengkap. Berdasarkan informasi dari laman resminya, fasilitas di Eagle Hill meliputi lapangan, kolam renang, tenda pertemuan, toilet, auditorium, outbound, area parkir, dan susur sungai. Dengan luas lahan mencapai 12 hektar, Eagle Hill ini memiliki 7 area camping. Harga yang dikenakan per orang terbilang murah ya, karena akan mendapatkan tiket masuk, tenda, sleeping bag, makan dan minum, cemilan, serta penerangan. Untuk harga masuknya seharga Rp159.000 per orang ya. Untuk alamatnya berada di Jalan Al Barokah, Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Yang keenam, Lembah Salak Camping Ground. Nah, tempat camping yang satu ini menyediakan fasilitas seperti toilet dan musola. Kalian yang berkemah di sini dapat menikmati pemandangan Curug Putri Pelangi yang indah banget. Pemandangan bintang di malam hari nggak kalah menyenangkan mata kalian ya. Untuk alamatnya berada di Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Bogor, Jawa Barat. Yang ketujuh, Highland Camp. Highland Camp mempunyai latar belakang perbukitan dan dikelilingi oleh hutan hujan tropis hingga berat hawa sejuk. Tempat camping satu ini cocok banget untuk kalian yang ingin camping sambil berpetualang ya. Di sini tersedia rute hiking, kafe rimba, jalur susur sungai, dan taman kunang-kunang. Highland Camp terbagi dalam 3 zonasi, yaitu zona Halimun, zona Ciputri, dan zona Sukamantri, yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Untuk alamatnya berada di Jalan Situ Hiang, Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang ke-8, Camping Ground Gunung Salak. Tempat wisata satu ini cocok banget untuk kalian yang hanya ingin berlibur sebentar. Kalian dapat berkemah di sini tanpa perlu mengkhawatirkan peralatan camping ya. Camping Ground di sini sudah menyediakan peralatan lengkap camping. Kalian bisa langsung datang dan menikmati suasana air terjun yang segar banget. Untuk alamatnya berada di Jalan Desa Gunung Bundur 2, Kecamatan Pawijahan, Kabupaten Bogor. Yang ke-9, Bumi Perkemahan Sukamantri. Tempat kemah di Bogor yang satu ini memiliki pemandangan yang indah banget, sehingga kalian bisa merasakan ketenangan alam bebas. Kalian juga dapat menemukan satwa liar seperti monyet ekor panjang, owa jawa, lutung, dan elang jawa. Selain itu, kalian dapat melihat air terjun Surya Kencana dengan ketinggian 15 meter yang indah dengan berjalan kaki dari Perkemahan Sukamantri hanya dengan waktu selama 30 menit. Untuk alamatnya berada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Bogor, Jawa Barat. Yang ke-10, Kampung Awan. Nah, Kampung Awan ini menawarkan fasilitas camping yang lengkap ya, seperti aula, toilet, outbound, rafting, jalur sepeda, trekking, gazebo, dan sebagainya. Seperti yang dikutip dari website resminya, untuk HTM-nya seharga Rp255.000 per orang ya. Untuk alamatnya berada di Jalan Megamendung, Sir Nagali, Bogor Tengah, Kabupaten Bogor. Yang ke-11, Bumi Perkemahan Mandalawangi. Bumi Perkemahan Mandalawangi ini berada di bawah kaki Gunung Gede Pangrango, sehingga memiliki udara sejuk. Dan saat kalian memasuki area ini, kalian akan disambut dengan patung komodo dengan mulut yang terbuka yang merupakan terowongan ke area perkemahan ini. Fasilitas camping di Bumi Perkemahan Mandalawangi ini cukup lengkap seperti toilet, tempat ibadah, penyewaan tenda, dan sebagainya. Untuk tarif campingnya seharga Rp27.500 per orang ya. Untuk alamatnya berada di Komplek Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Yang ke-12, Gayatri Camp Puncak. Tempat camping di Bogor ini berlokasi di lahan dengan luas 12 hektar dengan ketinggian lebih dari 1000 mdpl. Fasilitasnya terbilang memadai ya, seperti toilet, area ibadah, parkir, dan sebagainya.
Gayatri Camp Puncak berlokasi di kaki Gunung Pangrango, sehingga memiliki udara yang sejuk. Dan saat kalian menginap di Gayatri Camp Puncak, kalian bisa menyaksikan pemandangan Kebun Teh, Gunung Pangrango, dan Gunung Salak. Untuk alamatnya berada di Jalan Citeko Panjang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Yang ke-13, Kampung Rimba Camp. Kawasan camping satu ini sangat cocok untuk kalian jadikan tempat kegiatan edukasi, pendidikan lingkungan, ataupun wisata alam ya. Lokasinya dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang membuatnya sejuk. Salah satu tempat camping ini cocok banget untuk aktivitas berkemah keluarga, kelompok, ataupun perorangan. Untuk jam operasionalnya 24 jam ya, dan HTM-nya hanya 15.000 per orang. Untuk alamatnya berada di Jalan Pelita, Kabupaten Baru, Jeruk Ciburial, Tugu Utara, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang ke-14, Samara Camp Puncak. Tersedia fasilitas camper van dan tenda yang bisa kalian gunakan saat menginap. Selain itu, kalian juga akan disuguhkan pemandangan yang menakjubkan. Tempat camping ini juga dekat dengan Curug Naga yang sangat terkenal di kawasan Puncak ya. Untuk jam operasionalnya 24 jam. Untuk HTM-nya seharga Rp45.000 sampai Rp350.000 saja. Untuk alamatnya berada di Jalan Curug Panjang, Kampung Citamiang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang ke-15, Curug Naga Camp. Curug Naga Camp ini menawarkan kawasan camping yang sangat luas dengan aktivitas outdoor seperti body rafting, river trekking, cliff jumping, free falling, dan beberapa kegiatan lainnya. Tempat camping ini terletak di Kampung Citamiang, Desa Megamendung. Nah, selain berkemah, kalian juga bisa menikmati indahnya wisata air terjun di Curug Panjang. Kalian gak perlu mengkhawatirkan jam buka ya, karena Curug Naga Camp buka 24 jam setiap hari. Untuk HTM-nya seharga Rp150.000 sampai Rp385.000. Untuk lokasinya berada di Jalan Curug Panjang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, sahabat Wase, itulah rekomendasi tempat camping di Bogor yang bisa kalian jadikan referensi saat kalian ingin liburan akhir tahun ataupun akhir pekan. Dan liburan di sini juga bisa untuk kalian healing dan menenangkan pikiran kalian. Jadi jangan ragu ya untuk bepergian agar pikiran kalian selalu fresh selama berlibur. Dan tentunya untuk liburan akhir tahun kalian jadi lebih seru. Nah, bagaimana sahabat Wase? Menarik kan informasi yang kami bagikan? Dan kalau kalian suka tentang informasi ini, dukung terus channel sahabat Wase Hati ya dengan like, subscribe, serta komen kalian. Dan tentunya share video ini agar sahabat Wase lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.